Menanggapi pendapat sejumlah pihak bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Samarinda gagal menyosialisasikan pilkada sehingga berujung tingginya golput, dibantah Carlos Tuah. Komisaris Pokja 30 ini menilai rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suara pada pilkada serentak 9 Desember bukan serta-merta karena KPU. Spirit demokrasi dalam pilkada tahun ini memang tak begitu menarik sehingga golput menjadi hal yang lumrah. Nggak mengagetkan karena di pilkada 2010 juga angkanya sampai di 50% gitu. Karena buat saya kandidatnya nggak ngejual tuh. Satu petahana, satu pasang petahana, dan satu penantang yang memang pecundang gitu, tidak memiliki ciri-ciri pemenang gitu, tidak berjualan kualitas gitu. Jadi mantan panelis debat pasangan calon pilkada Samarinda ini berpesan agar masyarakat lebih sadar politik dan tidak hanya mengikuti tren pilihan saja, sehingga segala upaya penyelenggaraan dari KPU Kota Samarinda dapat sesuai target pemilih. 9 Desember lalu, partisipasi masyarakat Samarinda dalam menggunakan hak politiknya merupakan yang terendah dibanding pemilu presiden dan legislatif 2014. Bahkan dengan angka golput pada pilkada serentak 2015 sebesar 53% lebih, menempatkan ibu kota provinsi sebagai daerah dengan angka golput tertinggi dibanding kabupaten kota lain se-Kaltim. Dari Samarinda, Safety Wulandari memberitakan.